Halo kakak cantik, ketemu lagi dengan Retas Closet. Seperti biasa, aku akan review beberapa tas untuk setiap episode. Kalau ada yang suka, langsung aja ya kak, di screenshot. Chat ke toko bisa di WA ke nomor 08177x277. Semua pengiriman dari kota Bandung ya kak. Oke, kita mulai aja. Yang pertama, tanpa berlama-lama lagi, aku punya, Speedy, ya, Speedy MCM. Dia bisa ditenteng, ada juga shouldernya. Ya, ini shouldernya bawaan dari MCM ya kak. Nih sudah di laser. Ini bawaan dari MCM. Di sini sudah brand MCM. Kemudian di sini bisa di adjust juga. Kakak bisa adjust ya, sudah MCM semua. Dan di bagian pundak dia ada kayak tambahan kulit gini ya kak. Jadi agak melebar. Ya, dia enak banget nih. Modelnya seperti ini. Ya, kulitnya cakep banget kak. Ya, bagian persudutannya aman ya. Penggunaan di kulit aja, di warnanya ya, tuh karena dia sudah dipakai ya. Tapi kalau untuk kikis kulit tidak ada. Kemudian di bagian kakinya masih lengkap, kakinya lengkap ada 4 ya. Hardware masih cantik, semuanya sudah emboss ya, semua sudah emboss di sini ya. Ini juga sama, sudah emboss ya. Kemudian di bagian sini juga MCM-nya ini sudah cantik banget kak, ini udah open bolt semua ya kak. Masih aman di bagian luar, cantik sekali. Di bagian belakang ada satu pocket, ya, tanpa zipper. Dan kita buka zippernya. Ini kita buka dulu zippernya. Oke. Masuk ke bagian dalam. Dalamnya semua sudah emboss ya, Kak, ya. Semua emboss dalamnya. Oke, ada satu kompartemen. Ada satu pocket tanpa zipper di bagian depan. Satu pocket tanpa zipper ya tadi, ya. Dengan zipper di bagian belakang. Lengkap dengan tag warna putihnya ya, made in Korea, nomor seri ininya sudah yang Sungjo ya. Ini sudah yang Sungjo ya. Ini juga MCM Munchen. Cantik dalamnya, masih bersih, aman, sentosa ya Kak. Ini kalau ada yang mau, cantik banget Kak. Ini kulit asli sudah open bolt ya, MCM-nya. Orang itu masih jual, ada yang di harga 1,5 juta ya Kak. Ada yang jual 1,5 juta. Nih. Ya, tuh. 1,5 juta sama. Ya, sama persis sama punyaku. Ya, ini bahkan 1,8 juta. Dia nggak ada tali panjang. Tali panjangnya hilang katanya. Ya, oke. Cantik banget, Kak. Ya, ini kalau ada yang mau ya, kasih aku di harga 660.000 aja. 660.000. Kulitnya cantik banget MCM. 660.000, Kak. Oke, kemudian berikutnya aku punya Bottega Veneta. Ini yang keset. Ya, shoulder bag ya, Kak. Ya, warnanya sage. Warna hijau sage. Tadi size-nya belum diukur ya? Tunggu kak. Size MCM tadi di 26 ya. Lebarnya di 17. Tingginya itu di 16. Ya, seperti itu. Kemudian ini si Bottega Veneta cantik. Feather-feathernya juga masih aman. Ya, kulitnya cakep sekali. Ya, tuh. Hardware-nya masih aman. Warnanya emas bakar gitu ya. Terus di sini sudah ada lambang V-nya ya. Jahitannya aja sampai V. Ya, tuh. Pemakaian-pemakaian wajar. Ini keset yang gede, tapi ini yang shoulder ya, Kak. Ini yang shoulder. Kita lihat dulu. Ya, aku sempat browsing sih. Sempat browsing tadi. Nih, ya. Orang persis sama-sama punyaku. Dia jual 17.500, ya. Belinya katanya 25 juta. Dia ada DB dan card. Ya, terus di sini juga ya. 17.500 ya, yang ini ya. Tuh. Kemudian ini aku dapat dari Bal. Jadi memang cuman batangan aja ya, Kak. Cuman ininya doang. Tuh, ini juga ada adjusternya. Nanti Kakak bisa di-adjust talinya. Taruh masukin sini ya. Warnanya hijau sage, Kak. Cantik banget. Ya, warnanya hijau sage. Jahitannya boleh lihat semua miring ke arah kanan. Ya, cakep banget nih. Ya, oke. Okay. Ini kita size-nya juga ya, belum ya. Size-nya di 27, lebarnya di 10, tingginya di 18 ya. Ini kita buka zipper-nya. Masih lancar banget, masih halus ya, Kak ya. Dalamnya satu kompartemen ya, Kak. Tuh. Satu kompartemen, dia langsung seperti ini ya. Kalau untuk keset, emang dia nggak ada lapisan apapun. Ya, ada satu pocket. Bottega Veneta-nya sudah benar. Jahitannya sudah cantik. Ya, Kak, satu pocket aja. Dalamnya bersih, rapi.
ya kak, dia tidak ada tambahan kulit lagi. Kemudian di bagian dalam dia ada satu pocket berzipper. Ya, boleh dilihat juga di bagian dalam tuh masih bersih. Kulit nggak ada yang kikis sama sekali. Nah, lihat nomor serinya udah cantik punya. Aduh. Nih, ntar ya. Bottega, sebentar. Bottega Veneta, made in Italy. Ini tuh kak yang jadul ya. Aduh. Bisa aku memperlihatkannya. Nih, nomor serinya cantik kak yang seperti ini. Ya, jahitannya tulisannya rapi, jelas ya. Ini katun yang kaku gitu ya, Kak. Yang masih kaku. Ini yang vintage punya. Cantik, Kak, Bottega Veneta keset. Ya, orang jual 17,5 karena dia ada DB dan card. Ya, nih. Aku dapatnya dari Bal. Ya, kalau ada yang mau cantik ini ya, kasih aku di 2,3. Ya, 2,3. Oke. Kalau berikutnya, aku punya nih. Yang kemarin belum kebagian. Ya, kemarin banyak banget yang minta, "Kak, cariin lagi dong." Oke, ini aku dapat satu doang ya. Satu doang. Ini Speedy. Ya, ini Speedy dari LV. Size-nya di 30, lebarnya di 17, tingginya itu di 21. Ya, hardware-nya masih cantik, semua sudah emboss LV. Oke, kulitnya matang. Ya. Ini juga cantik, bisa dimasukin ke sini deh. Nah, tuh ya. Nih, Louis Vuitton, pemakaian-pemakaian wajar. Bagian persudutannya masih aman. Ya, ini kan besi ya, pemakaian-pemakaian wajar banget. Ya, selang semua masih ada di dalam. Ya, tuh. Mantep dia, Kak, kalau ditaruh seperti itu, multicolornya. Fetternya, nah ini, Kak, masalah hidupnya. Fetternya ini nih, ada penggunaan. Ya, fetternya ada penggunaan di bagian sini. Ya, kalau ditacap ini bisa, tapi aku belum sempat ke repair shop gitu aja. Kalau kakak mau tacap ini, nanti bisa nih aku halusin. Ya, dihalusin sama tokonya. Habis itu nanti ditacap, jadi cantik lagi. Ya, tuh. Fetter-fetternya aman, di sini ada satu pocket. Ya, tuh. Di sini sudah made in France juga. Kalau jahitan mah aman semua. Kulit masih cantik banget ya, cuma di bagian belakang aja di handle bagian belakang. Handle bagian depan masih oke, handle bagian belakang nih ya pasti tahu ya, sebelah situ. Tapi yang kelihatan sih kalau kayak gini ya. Nih ya, di sini Louis Vuitton made in France. Zippernya masih lancar nggak? Nah, masih lancar ya, masih aman. Kemudian dalamnya ini banyak banget, dalamnya rumit ya, satu kompartemen dalamnya bersih pakai suede. Dalamnya sini ada satu pocket berzipper, satu pocket tanpa zipper. Nomor serinya udah dipantek kak nih ya, seri SP, SP0057, nggak jelas ya nih ya, SP0057 ya. Ini udah cek aja, ini sudah tembus di tahun 2007 bulan Mei. Ya, bulan Mei. Dalamnya cantik sekali. Nomor seri cantik. Gak usah cari krit di dalam, kritnya ada di sini ya, sayang. Kritnya ada di luar. Cantik, Kak, ini ya. Tapi masalah hidupnya ada-ada aja ya, namanya barang bal. Nih, di sini ya. Ini cakep banget, Kak, ya. Ini cakep banget. Kalau ada yang mau, ya kayak kalau ada yang mau aja kasih aku ini di harga 820.000. Ya, 820 nomor seri udah tembus di pantek, bukan di tag kulit ya, bukan di tag kulit tapi di pantek, 820.000 ya, cantik pakai banget. Oke, okay. Kemudian yang terakhir aku punya lagi kak, keren ini dari Loewe, jarang ada Loewe bucket nih ya, aku isinya kebanyakan gak nih. Nih Loewe bucket warnanya merah, cakep, mantul nih ya. Harga yang tadi kak 10.3,5 kalau terbukti otentik ya, 10.3,5 tuh ya, tuh aku minta 820 aja, beresin sendiri itunya, handle nya ya. Oke, nih ya, yang berikutnya aku punya Loewe, cakep banget. Orang tuh masih jual si Loewe di 12 juta nih ya. Ini jualnya di eBay ya, di 12 juta katanya. Ini tuh ya, two-way shoulder bag red letter magnetic red woman ya, seperti itu. Nih ya, dalamnya warna putih seperti itu, buttonnya warna hitam ya. Tuh bagian bawahnya, talinya sama. Loewe-nya di emboss di bagian belakang, made in-nya Spain. Ya,
Nah, ini kalau dipakai seperti ini, cantik ya. Ini kalau misalkan yang ini, dia jualnya Vestiaire itu second ya. 384 itu di sekitar 6.100. Mantap sekali. Gak usah ya, kita mah barang bal sih. Ya, oke. Nih kak, ya, buat yang cari jonggolan. Ini si Loewe-nya jarang ada, keren banget kak. Warnanya merah cabe, di sininya sudah Loewe. Size-nya di 25-26, lebarnya 16, tingginya di 24-25. Kulit kalskin cantik banget. Kulitnya kalskin cantik banget. Bagian sebelah sini semuanya sudah Loewe. Ya, aku jarang banget dapat Loewe. Ya, karena Loewe itu dia masuk ke selek. Jadi nggak ada tuh oleh Loewe itu misalkan di karung-karung biasa tuh nggak ada ya. Di karung-karung biasa tuh nggak ada, ini selek. Ya, persudutannya masih aman, tidak ada kulit kikis. Ya, semuanya sudah emboss Loewe. Lihat, ini hardware-nya masih cantik sekali. Ya, masih cantik sekali, fetter masih aman. Pemakaian tipis wajar. Ya, ini sudah seperti ini. Kondisi masih aman, tidak ada yang kikis sama sekali. Ya, kemudian dia tuh modelnya baket, Kak, dan dia pakai kancing magnet. Ya, magnet tanam, kancing magnet. Magnet tanam, bukan kancing magnet. Kemudian dalamnya itu seperti ini. Satu kompartemen. Ya, kotor-kotor manja, ingat ini dari bal ya. Yang punya ekspektasi lebih silakan minggir dulu. Sama, di bagian dalamnya warnanya sama ya dengan yang tadi. Dan ada button warna hitam, kulit. Di sini sudah Loewe. Loewe, Loewe ya. Pemakaian wajar karena kotor-kotor ya. Kemudian dia itu tadi di emboss si belah sini. Nomor serinya sudah ada. Ya, Loewe di emboss sebelah sini. Nomor serinya sudah ada. Made in-nya made in Spain. Ya, kemudian di sini Loewe made in Spain-nya. Ya, tadi nomor serinya dia nggak dikasih tahu ya, Kak. Nih, Loewe made in Spain. Di sini nomor seri. Cantik di emboss. Ya. Kondisi masih bersih, dalamnya aja perlu mandi kalau kakak mau. Kalau nggak mau juga nggak masalah. Bagian fetter, ya, bagian fetter masih oke. Ini cantik banget, keren banget, jarang sekali ada, unik ya kak ya. Kalau ada yang mau si Loewe-nya ini, nomor serinya sudah emboss made in Spain, kondisi masih cantik sekali. Ya, pemakaian wajar tipis-tipis lah, namanya barang second ya kak. Kalau ada yang mau ini kasih aku di harga 1.600. Ya, 1.600 aja. Tadinya aku mau minta 2 juta, tapi ya udahlah, 1.600 aja biar muter. Ya, cantik banget kayak ini kulitnya, ya. Oke, okay. Kalau ada yang mau ya Kak, silakan di screenshot chat ke toko di antara 4 tadi. Kemudian bisa di WA ke nomor 08 17 277. Semua pengiriman kami dari Kota Bandung. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.